Setakat ini, empat kawasan parlimen sudah kita ketahui keputusannya. Kesemuanya dimiliki oleh GPS. Dan kalau kita lihat sebenarnya, setiap kali PRU pun sebenarnya, Sabah dan Sarawak menjadi penentu kepada siapa yang akan menjadi kerajaan. Kerana kalau dulu mungkin mudah kerana gabungannya adalah gabungan yang sudah pasti dan diketahui daripada awal sebelum pilihan raya lagi. Tetapi sejak PRU 14 dan kini PRU 15, naratifnya berbeza. Kerana parti-parti yang berada dalam lingkungan atau gabungan ini sedang menanti siapa yang mereka mahu pilih sebagai gabungan untuk membentuk kerajaan. Jadi bagaimana, Prof? Okey, kita kalau lihat macam yang Matt katakan tadi, Sabah dan Sarawak selalu menjadi kingmaker. Dan apa yang berlaku di Semenanjung kini, kita lihat ada pelbagai pemufakatan yang baru. Dan tidak hairan nanti selepas selepas keputusan penuh akan berlaku perubahan daripada grup strategik tadi. Itu yang kita namakan bukan lompat parti. Lompat parti semua dah ada. Dah ada akta lompat parti yang menghalang mereka untuk lompat. Tapi perubahan kepada komposisi dalam pembinaan, coalition atau pemufakatan itu boleh berlaku. Dan itu bukan satu halangan. Tidak ada halangan dan tidak ada halangan dari segi undang-undang. Dibenarkan untuk membentuk strategik grup baru bagi apa yang dinamakan pembentukan kerajaan terkini. Itu yang dikatakan istilah kerajaan campuran. Kita andaikan itu masih boleh berlaku. Dan saya tidak melihat ianya sesuatu yang tidak sihat. Kerajaan campuran itu, kalau itulah yang kini trend dan gambaran dia, masih boleh menghasilkan satu gabungan kerajaan yang stabil. Cuma kalaulah ketiadaan majoriti itu masih lagi menjadi isu, yang kemungkinan akan berlaku ialah gridlock kepada mendapatkan perubahan dan pindaan bagi keputusan 2/3 majoriti. Tapi stabil, tetap stabil. Dan adanya Sabah dan Sarawak sebenarnya mengukuhkan keadaan itu di Semenanjung. Saya lihat benda ini dari segi Sarawak perspektif per se, bagus untuk Sarawak. Pasal apa? Sarawak ini merupakan negeri dengan super majoriti kerajaan terbaik di Malaysia so far. Kan, paling banyak sekali kerusi yang dimenang hari itu PRN baru-baru ini. Dan dia next to the next economic impetus ni, Kalimantan. Jadi penting untuk kalau katakan pelabur-pelabur luar nampak Sarawak dan to an extent Sabah merupakan kunci kepada kestabilan Malaysia secara keseluruhannya. Maka banyaklah unsur-unsur pelaburan itu boleh datang terutamanya ke Sarawak. So banyaklah sebenarnya apa hang yang boleh Sarawak dapat kalau katakan diorang jadi the sexy girl yang akan di digoda oleh semua political parties. But just latching on to apa yang tadi Prof bagi tahu, it's good to have a kerajaan gabungan. Saya punya perspektif ni. Kalau katakan macam Barisan Nasional dengan PH pun dengan PN, BN apa semua let's say bergabung. Within this 5 years, setiap parti politik akan cuba untuk tunjukkan yang diorang mampu untuk tunaikan janji yang telah ditawarkan dalam manifesto masing-masing. So dalam belia yang kita nampak orang buat bandingan antara BN, PN, apa PH dengan GPS semua ni, kan ada macam yang tak mismatch, yang ada mismatch. So if let's say they bergabung, this actually we are actually having the best of all of these worlds. Tidakkah berarti kita perlu suatu konsolidasi manifesto rather than kita mempersetujui apa seadanya. Cuma masalahnya ini je, they have to find a way nak bertemu dekat titik tengah because value different political parties ni agak berbeza. Ada yang mungkin cenderung ke kanan, ada yang cenderung kiri. So untuk pastikan semua orang tercapai dan everyone dapat dia punya political dividend, then of course dia nak kena cari titik tengah supaya you know kita dapat manfaatkan rakyat dan pada masa yang sama kita dapat tunaikan janji yang telah ditawarkan. Tapi Malaysia ni dia telah dikenali, telah ada presiden dalam sejarahnya. Dia sering menggunakan bargaining, negotiation dan mediation. Bila berdepan dalam isu-isu yang memerlukan mereka duduk, berbincang. Sebab itu MOU walaupun dikatakan sebagai satu yang gimmick, tapi ianya juga adalah satu instrumen sebenarnya untuk menghubungkan dalam mana konteks-konteks di mana ada masa untuk bersetuju, untuk bersetuju, bersetuju, untuk tidak bersetuju. Mereka boleh berbincang, berunding dan tidak akan memilih keadaan yang ganas, memberontak, kita tidak patuh kepada keadaan yang begitu. Kita bersedia untuk berunding. Dan telah ada presidennya kerana pada tahun 1948 ni telah ada Community Liaison Committee. Kita belajar daripada sejarah kita bagaimana kita nak mengurus perbezaan ini. So it will be, it will be good. Walaupun Syahril menyebut bahawa
dengan kedudukan ini oleh kerana Sabah Sarawak menjadi kingmaker itu memberikan mereka upper hand, ya, memberikan mereka leverage dan berada di kedudukan menjadi penentu. Saya tidak pasti sama ada MAC akan menyetujui pandangan saya ini, cuma saya dapati ia sudah mula sengit ke arah self-centric politicking apabila isu yang dibawakan, walaupun ini soal pemilihan parlimen, tetapi kedua-dua negeri ini bercakap soal negerinya. Dia bukan bercakap soal, bahkan ada saya lihat calon yang menyatakan bahawa kalau saya menang, saya akan buat referendum untuk bawa Sarawak keluar daripada Malaysia. The whole pretext of that is because of MA63. Because itu je. Because ada banyak ketidakpuas hatian dalam, you know, that. That macam yang Prof cakap, that bargaining is always there. Walaupun dalam keadaan, tapi kita harus melihat MA63 itu sebagai tapak integrasi. Ada ruang untuk bersetuju, ada ruang untuk tidak bersetuju, tapi tidak akan memilih jalan yang radikal, tapi akan sedia berunding. It will be a room to negotiate. Referendum tidak radikal? Saya rasa itu hanya beberapa kumpulan elit saja yang tertentu, belum tentu, sebab saya ingat kajian yang dijalankan oleh kita 10 tahun dahulu masa sibuk dengan SSKM Sabah Sarawak keluar Malaysia. Kami ingat dah betul-betul lah akan berlaku, kerana sibuk di social media dah confirm akan berlaku, pemisahan, separation. Tapi bila turun padang, turun jumpa orang Sabah dan Sarawak, anak jati Sabah, mereka kata itu bah, harus hati-hati. Kadang-kadang mereka ni opak orang bah, pakai baju, bergambar, ambil apa, lakonan semata-mata. Jadi kita harus ada layer untuk kita berfikir dulu, sejauh mana mereka. Tapi mereka tahu soal keselamatan yang sangat diragukan kalau keluar. Itu satu yang mereka rasa perlu lebih selamat berada dengan Malaysia. Bagi rakyat Sarawak sendiri, sebab saya sebagai rakyat Sarawak, saya melihat apabila situasi ini berlaku, tadi Syahril menyebut bahawa ia sesuatu yang positif. Tetapi bagi rakyat Sarawak sendiri, mereka kadang-kadang tidak terlalu melihat kepada apa yang akan berlaku di peringkat persekutuan. Yang penting adalah kemajuan di lokasi mereka sendiri, di parlimen masing-masing. Kerana ketika ini yang menjadi percaturannya adalah untuk menentukan, bagi pihak persekutuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi menteri, siapa yang akan menjadi mereka yang penting di dalam parti itu yang boleh dibawa ke peringkat persekutuan. Tetapi di negeri, kalau saya di sana, kalau malah orang kampung saya pun, saya nak ada jalan, saya nak ada elektrik, saya nak ada kemudahan-kemudahan ini. Itu yang menjadi perhatian. Saya kira kalau kita turun padang dan dengar, luahan mereka ialah bagaimana pembangunan itu tidak bersifat inklusif. Macam yang Matt katakan tadi, betul. Kalau turun ke Mukah ke, turun ke Sarikim, mereka kata mereka nak jalan. Paip air mesti ada. Jangan waktu nak dekat pilihan raya baru pasang paip. Jadi perkara-perkara begitu yang perlu diurus dengan baik. Cuma ada persepsi lah. Ada yang mengatakan kalau ada lagi ruang-ruang yang boleh dipergunakan, ini katakan politik pembangunan, ada kalanya meninggalkan sedikit ruang, agak ketinggalan itu sebenarnya meninggikan tahap kebergantungan. Adalah disadvantage dan advantage dia. Tapi seperti mana yang Matt katakan, kita juga dapat merasakan luahan hati bahawa kita mahu pembangunan yang inklusif, cukup dan lengkap. Walaupun tidak sempurna, cukup untuk keperluan rakyat semasa. Betul. Kalau di Sabah, dia kata politik tangki biru. Bila nak election, dia akan bagi tangki biru. Dia sekejap. Biru yang mana ni? Itu nanti. Banyak rona warna birunya ada pelbagai. Biru yang mana itu harus dijelaskan. Itu kalau tajuk perbincangan ini tentang federalism, saya ada banyak soalan susulan. Tapi saya harus bersabar dengan itu. Bawa tuan-tuan berdua datang dan kita perpanjangkan.